Assalamualaikum, berita gembira untuk korang yang pakai Insta 360 One X 2. Korang yang pakai Bluetooth Intercom Racing itu ada berita gembira lah untuk korang. Yang mana Insta 360 One X 2 ni dia boleh support. Support tak support, jom kita test lah. Macam mana? Okay, sekarang aku punya position dekat sini. Jom kita tengok dari segi keluar, itulah dia punya icon airport. Okay, jom kita test lah sama ada dia support guna hardware intercom ke ataupun dia guna just guna mic je. Sebab guna intercom ni dia ada sistem yang mana dia ada noise reduction lah, jadi kita punya suara tu dia okey, tapi kita punya bunyi exhaust tu dia tak berapa lah, dia buang. Jadi kita nak test lah sama ada boleh support dengan perfect ataupun biasa-biasa je. Tapi aku tak pasti bila aku cakap dia boleh dengar dengan jelas ke tak, sebabnya biasalah kalau kita bawa dengan kelajuan-kelajuan yang tertentu dia kurang detail lah kita punya voice kita. Biasanya nak lagi cantik, aku rasa bawah 90 lah. Bila atas 90 tu, dia punya suara tu tak okey lah. Jadi macam tu lah. Sekarang ni pun kita tengah test-test macam tu lah. Kita nak tengok sama ada boleh buat vlog ke ataupun biasa-biasa je. Sebab dia tak memerlukan banyak aksesori. Macam aku ambil video tadi kan, dia tak perlu apa-apa. Kita just connect kita punya Insta 360 One X 2 dengan Bluetooth intercom je. Itu je. Dari segi inilah nak kena adjust jarak mulut kita dengan mic. Kadang-kadang kalau kita cakap terlalu rapat, dia punya audio tu dia jadi macam clipping lah. Maksudnya dia macam ketuk-ketuk lah sikit. Tapi ni pun aku dah pakai dia punya sponge dengan masking tape. Aku try letak lah, nak tengok sama ada benda ni function ke tak atau sekadar hiasan saja. Jadi untuk helmet pula aku pakai full face. Bila kita pakai helmet full face ni dia lagi okey lah daripada pakai helmet yang open face. Cuma nak kena setting betul-betul lah. Benda-benda ini kadang-kadang agak susah jugalah untuk aku explain.